Ntar aja singkat aja ya. Untuk proyek BTS apakah akan dilanjutkan? Harus jalan terus. Proyek BTS ini harus jalan terus, harus terwujud karena ini menyangkut nasib rakyat. Apakah akan dilanjutkan oleh konsorsium? Nanti soal teknis kita perlu pendampingan dari Jamdatun, Kejaksaan Agung, Musya Jamdatun akan didampingi. Semuanya akan direview, kontrak-kontrak dan lain-lain. Pokoknya soal hukum nanti ke Kejaksaan Agung. Kita pokoknya urusannya teknis. Bagaimana? Pak, tadi pembahasannya di dalam apa aja Pak yang intinya Pak? Bagaimana percepatan pembangunan proyek BTS? Gitu. Pak, kalau boleh tahu satu proyek itu berapa lama kita mengerjakan? Sudah tergantung jenis sampai proyeknya. Gitu, loh, kan ada beberapa termasuk tergantung wilayahnya, teknisnya, jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi satu bulan. Oh iya, nggak ada yang satu bulan, ada yang dua bulan, kan tergantung wilayahnya. Berapa titik berarti? Ya ini kan semua tadinya awalnya kan ada 7.200. Sisanya tinggal berapa Pak? Yang ya nanti kalau soal angka nanti dulu, ya nanti kan supaya biar apa perkembangan nanti kami laporkan dalam proses konsultasi dengan Kejaksaan Agung, nanti kita apa kita minta pendampingan. Dari itu rampung Pak. Apa? Rampung Pak proyeknya. Ya kita mudah-mudahan bisa terwujud. Pak kan prosedur berarti kan lagi kosong Pak. Oh ini mau dipercepat. Ini lagi PLT, kebetulan PLT-nya kan Irjen Kominfo yang dari BPPKP baru. Nanti kita review. Secepatnya kita review. Ini kan juga dalam langkah untuk koordinasi pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk mendampingi masalah-masalah. Agustus ya Pak ada Dirjen Dirut. Kamu nafsu amat kan. Cepet, Pak. Ya, silakan apa? Pak. Oh, iya ntar kita pilih. Ini kan ada proses seleksi, ntar menuju 20, ntar 3 dan kita pilih satu. Ya. Terkait Pak Chandra Ali yang ya. Diperiksa juga tanggapannya. Oh, enggak ada. Itu mah spekulasi-spekulasi aja. Pak Dirut Bakti tadi Agustus diumumin, Pak. Kenapa? Dirut Baktinya yang terbaru. Dirut Bakti iya kita akan pilih. Agustus ini. Iya. Pak berarti pemenang tender dan konsorsiumnya akan baru lagi atau semua? Itu nanti akan kita review, kita akan lihat apakah ini akan kan tender perlu waktu. Berarti baru ya? Kan ada skema-skema banyak lah, misalnya nego harga, gitu loh. Berarti akan baru. Bukan Pak, bukan berarti nanti kita review mana yang mungkin, gitu loh dari semua. Dievaluasi semuanya, tapi yang pasti akan segera begitu. Sudah ya? Terima kasih ya. Izin Pak. Pak, mau tanya Pak.